Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan untuk kali ini, selesai seperti yang berikan untuk lengket. Berikutnya kita langsung aja naik tahap hipotesis ya. Jangan lupa pakai APD alat pelindung diri kalau dalam perawatan atau bedah, bedah itu pakai sarung tangan, bahan skum supaya tangan kita tidak kena media yang untuk kita bengkel, kita pakai di di sini kita juga mau bengkel, tapi bukan bengkel manusia, tapi bengkel perfibran. Jangan lupa untuk pertama itu kita sahur, dinner bisa beli di toko yang jualan aja pemerintah. Was, ini sudah 2 kali pakai, alhamdulillah belum kaku ya. Ini juga tutup belajar, tidak bisa tutup gimana, karena yang lama itu sekali pakai, cuma saya bersihkan saja, jangan mau dipakai, sudah kaku, terus dipakai lagi. Enggak, benar, 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 enggak. Hasilnya saya pakai 2 jenis, yang bening, yang kilonya itu harganya 20 ribu, ini bagus nih, ukuran-ukuran. Untuk ini hasilnya sedikit kaku yang berarti, ini sekilonya 50, ngecar itu 30-50 ribu. Penting, untuk memotong, sapa fiber. Kemudian, kalau, saya pakai kalak aja, aerosil itu kilonya mahal. Kalau kacang itu cukup di sana. Serat mat fiber yang serat mat bentuk kayak karung itu belum punya. Sementara itu dulu aja. Nanti kedepannya kita pakai itu berdasarkan matnya. Karena medianya ini sedikit tidak mengeluarkan banyak kasim, kita pakai yuk. Kita ambil, kita tutup botol. Ukurannya 5 aja. Nah, 5.
jam berikutnya untuk si resin. Kita ambil sekian saja. Sudah cukup. Kemudian kita tutup sampai rata. Oh iya, ada yang ketinggalan, katalis. Masuknya itu jangan pakai katalis dulu. Kalau pakai katalis, cukup buruk kering. Masih ada kering itu, 15.000. Sudah. Setelah hasil merata, setelah itu kita potong-potong kita menyesuaikan ukuran itu. Jangan terlalu cuar, jangan terlalu kental, jika terlalu kental untuk dibawa sedikit merata. Biarkan di sini tuh merata, mengenai semua permukaan, termasuk sudut, seperti tak kosong. Biasa secepatnya, lebih baik lebih atau kurang. Kalau sudah nanti tanah itu, nanti kan otomatis kotor. Untuk media ini yang masih sedikit bahan, kotor, sayang. Sambil menunggu jam hati nanti menandang, ambil kita, bersihkan, super. Lalu kita buat ketiga, kalau satu terlalu tebal, sebenarnya ketiga itu terlalu tebal, jadi ketiga saya bisa tahu ketiga. Berapa jumlahnya katalis? Sudah cukup, saya tutup ini. Tidak, ya. Tutup lagi. Tidak tambahkan yang lain-lain. Ini akhirnya, sudah. Jangan lupa sekarang tadi kita jawab dulu, bismillah. Supaya senang-senang. Senang-senang berikan, masukkan kembali.
itu baru kita masukkan proses kita keras. Kita belajar sekarang.
que quizás desafíe a nadie.
Thank you.